TV One yang dirahmati Allah, anda masih bersama kami di rumah Mama, Mama Dede. Dede. Yuk silakan, yang mau bertanya kepada Mama Dede. Silakan. Berarti nah, kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunur dari Majelis Taklim At Pondong eh, Pondonggung Bekasi. Ah. Ya. Menanyakan mah, kalau nih mah, ya. iya, ada apa? Uh, begini mah, saya kan punya anak gadis ya. ya. Uh, itu saya dari kecil saya sekolahkan di sekolah Islam. Hmm. Nah, pas begitu masuk kuliah dia ketemu teman-teman yang pakaiannya, ya maaf maaf dalam tanda kutip, kurang oh, Terus iya. Begitu saya bilang. Kenapa dek Kok nggak pakai baju yang seperti waktu dia SMP, ah. waktu dia SD gitu? Terus jawaban begini, Umi, zamannya kan beda. Sementara teman-teman adik tuh nggak ada yang pakaian Sari Terus sebagian bahkan ada yang nggak berhijab itu. Makanya saya minta solusinya bagaimana itu makin. Oke, Bu Nur dan teman-teman yang lain, Rasul pun menyatakan kalau kalian punya teman dengan siapapun boleh tapi punya sahabat pilih-pilih sahabat diri kalian dinilai oleh orang lain tergantung dengan siapa kita bersahabat. Hadis Nabi yang lain pun mengatakan diri kalian dinilai dengan agama sahabatnya. Kalau kita punya sahabat bagaimana dia ibadah bagaimana dia e, beragamanya itu akan membuat nilai siapa diri kita sungguhnya makanya tadi Cik Nur kan bilang ya. dimasukkan di sekolah yang islami begitu kuliah di tempat umum nah ternyata anak saya terpengaruh kenapa lingkungan Cik Nur saya kan berkali-kali bilang lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada anak terpengaruh apalagi maaf anak-anak yang remaja temennya ngomong lu Kayak orang kampung. Stop, Dan seterusnya. Maaf ini nyata. Iya mah. Dan terbukti anak anda terpengaruh dengan lingkungan yang jelek tadi. Sehingga dibuka jilbabnya mengenakan pakaian yang tidak muslimah. Saya yakin siapapun orang tua yang beragama Islam. Yang imannya mantap kepada Allah. Pasti akan kecewa. Benar gak du? Betul banget ma. Kecewa. Udah kita didik sekian demikian ya. rupa. Sekali LSD, lagi bu. Islam. Apapun yang terjadi. Kita wajib mendidik, mengarahkan terus. Kita ngomong, bahkan kalau mungkin pindahkan ke tempat kuliah yang islami, biar anak kita berpikir, "Oh, salah ya pergaulan saya, salah ya kelakuan saya, salah ya pakaian saya, biar dia tahu bahwa apa yang dia lakukan salah menurut agama kita." Masih banyak kesempatan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada anak-anak kita, amin. bukan hanya anak menur, anak-anak kita semua, biar mereka sadar bahwa rambut selembar pun tidak boleh kelihatan oleh orang lain itu aurat kita sebagai seorang perempuan, kecuali muka dengan telapak tangan. Bu, banyak mohon sama Allah, semoga diberikan hidayah anak ibu. Amin, amin, amin. Sabar dan terus didoakan ya bu ya iya, agar anak-anak ya, ya. kita tetap istiqomah di jalan yang memang Allah ridhoi gitu bu ya. Amin. Karena kewajiban Amin. kita mengarahkan. Benar, kita wajib menjaga keluarga anak kita dari panasnya api neraka ya. Ya Allah. Ya, pinter beduk. Coba bacakan ayatnya mama pengen dengar. Ah, itu dia. Ya Ayu amanu. Qun fushakum. Wa ahlikum. Wa ahlikum. Naro. Nar. Artinya. Ya, hai orang-orang yang beriman, jagalah anak dan dirimu, dan anak-anak dan keluargamu dari panasnya api neraka. Hebat, ini anak saya sudah menyampaikan, Bu Nur. Semoga kita semua menyadari kewajiban kita menjaga anak keluarga kita dari panasnya api neraka. Hmm. Amin ya robbal alamin. Kalau gitu lanjut pertanyaan berikutnya, Ibu silakan. Silakan. Ada Berdi. lagi nih mah, yang galau nih mah. Ini anaknya Bu Nur, bukan? Bukan dong. Ah, temannya. <laughs> Tetangga duduknya. Tetangga, Tetangga duduknya, ya. duduk. Tetangga duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi, Mama. Mama Yosi. Dari Majelis Taklim Atakwa Pondok Ungu Bekasi. Mama Yosi. Galau nih Ma. Ada apa Yosi? Yos mau minta tip dari Mama, bagaimana menyikapi sikap dan keadaan anak-anak kita di zaman sekarang, Mama, supaya ibu-ibu di sini merasa sudah gimana sudah berusaha ya mah ya jadi tip dari mamah lah gitu gimana cara biar kita itu sabar 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 apa sabar terus apa lagi ya minta supaya kita itu kuat gitu mah biar biar apa yang kita lakukan ke anak kita doa sudah mama sudah ya. mencontohkan sudah Udah. mengajari pun sudah mah tapi tapi keadaannya seperti permasalahannya bu nila bu Betul. nur Ya begitu, Mas. Makin... anak Ibu seperti apa sekarang? <guluh> resepnya bagaimana? Oh resepnya ya? Kata dia kan gitu. karena <guluh> Mas tadi udah bilang. <guluh> ya, ya. Oh. Yang pertama doa, kata dia udah ngulain, udah kata Yos. Memberikan contoh, sudah. ya udah. Sudah. Mengarahkan agama, ya sudah. sudah. Bagaimana? Ya. Ya, si. Maaf, Yos. Ya. Lingkungan sangat dominan. Jangan lupa yang namanya makanan, minuman, pakaian sangat berpengaruh buat anak-anak. Makanya selektif dalam memberikan makanan, minuman, pakaian. Bagaimana seharusnya? Ya ayuhal amanu kulumin min tayyibati marzaknakum waskuru tillahi kuntum iyahu ta'budun Al-Baqarah 172. Hai orang yang beriman, kata Allah kalau kita orang beriman, makan. Apa yang aku berikan karunia buat kalian? Habis kita makan, bersyukur kepada Allah. Jangan katkan Allah ketika ibadah kepadanya jadi kita kepada anak-anak bersyukur bilang Alhamdulillah kita makan kenyang Alhamdulillah Alhamdulillah kita punya HP Alhamdulillah Tapi karena ini adalah alat kita wajib tanggung jawab di hadapan Allah nih tangan ini kan dari Allah lamaan megang HP lamaan megang tasbih misalnya ya. lamaan bersedekah banyak mana yang paling lama itu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita begitu yos Begitu saran mamah ma. hati-hati, ibu ya Biar bersyukur. Bersyukurnya bagaimana? Memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita di jalan yang Allah ridho. Uh, makasih banyak mamah nih. Kembali banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yosi buat pertanyaannya, Masya Allah Ma, terima kasih juga ya, Ma, sudah selalu mengingatkan kita nih, Ma, sebagai orang tua untuk selalu memberikan contoh-contoh yang baik, menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita, Ma. Iya, amin. Iya ya Mas Bedu, pastinya nih walaupun Zara kan sekarang belum menikah ya Ma, hmm. belum punya anak nih. Nah tapi ini semua yang Mama sampaikan Insya Allah akan jadi bekal buat Zara kalau jadi orang tua nanti. Amin. Supaya Zara bisa didik anak-anak Zara jadi anak yang soleh solehah. Amin. Ya Allah Bedu, ya, Ma. yang namanya Islam mengajarkan kepada kita ngedidik anak biar jadi anak soleh anak yang soleh yang pertama banyak berdoa sama Allah. Yang kedua, kita berikan contoh ibda bin Nafsi, mana yang terbaik buat anak-anak kita. Ajarkan agama semenjak dini, itu yang Rasul ajarkan buat kita, agar kita bisa mendidik mengarahkan anak-anak kita biar berakhlakul karimah insya Allah. Masya Allah, mah jadi ingat sama anak, -anak di rumah, mah. Budu tuh merasa kayaknya Budu tuh masih belum cukup deh, masih belum bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anak Budu di rumah, mah. Menjadi... Kayaknya ini belum harus bisa lebih bisa lebih baik lagi deh Untuk bisa memberikan contoh yang terbaik Buat anak-anak Insya Allah bisa Bedu Insya Allah ya Mas Bedu ya Menjadi contoh yang sempurna gitu ya Mas Bedu ya jadi orang tua Tapi emang gimana caranya Mas Bedu Untuk jadi contoh yang terbaik Buat anak-anak Kan Zara belum punya anak nih Punya anaknya nanti Ya jadi Mas Bedu kasih tahu dong ke Zara Gimana caranya Nah, kalau Mas Produksi Zara ya, itu dimulai dari hal-hal kecil. Ya, kita mulai dari kayak kehidupan sehari-hari aja nih Zara nih. Seperti ini, memberikan contoh makan-makanan yang bergizi dan memberikan asupan yang terbaik untuk uh, mereka ya, agar mereka tuh selalu sehat sepanjang hari. Apalagi kan sekarang pandemi juga belum berakhir, nih. Selain vaksin, kita juga harus selalu makan dan minuman yang bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Zara, asupan yang sehat emangnya itu seperti apa sih, Mas Bedu? Kan pasti, um, Mas Bedu persiapkan untuk anak-anak juga, kan? Ya, betul. kalau Mas Bedu sih, ya Zara. Ya, Mas Bedu dan keluarga ini biasanya nih minum ini, nih Zara. Apa tuh, nih? Jawa juga, nih. Susu steril tujuh kurma. Oh, kalau susu steril tujuh kurma, Mas Zahra udah tahu, Mas Bedu. Kan yang Mas Bedu selalu kasih tahu Zahra dari kemarin, kan? Iya, Zahra. Pinter Zahra, nih. Tapi, Mas Bedu kita sekali lagi, boleh ya? Iya. Kali ini uh, bermanfaat buat yang ada di rumah, nih. Susu steril tujuh kurma. Susu steril tujuh kurma merupakan susu steril pertama di Indonesia yang memiliki perpaduan sempurna susu steril dan juga buah kurma yang pastinya baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Selain susu steril yang bermanfaat, apalagi ditambah dengan buah kurmanya yang pastinya berhasil. Inilah yang menjadikan susu steril tujuh kurma memiliki kasta tertinggi dibandingkan dengan susu steril lainnya. Karena rasanya yang enak dan juga double manfaat. Wah, manfaat dari susu steril aja udah bagus banget ya Mas Bedu, apalagi ditambah dengan khasiat buah kurmanya untuk jaga daya tahan tubuh setiap hari. Nah, pastinya nih Zahra untuk jaga daya tahan tubuh supaya selalu sehat, pasti minum susu kurma juga. Apalagi COVID-19 sekarang varian barunya mulai meningkat Mas Bedu. Iya, iya. Ya Allah Bedu, ngomong-ngomong steril, Mama juga bagi dong kalau begitu. Mama kan pengen sehat terus Bedu. Hah tenang, Ma. Buat Mama, Dede dan buat Zara, ada. Semua pasti kebagian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, ya. Ya. Mama. Nih, mohon maaf, nih. Ini buat Mama. Hatur nuhun. Dan ini buat Zara. Terima kasih. Mari kita nikmati. Kita, 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 kita minum, ya. Iya. Minumnya, bismillah. heula. Bismillah, ya, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm enak banget ya rasanya. Gak hambar, Bedu. Mama yakin anak-anak pasti suka. Iya, maaf. Bener banget, Mas Bedu. Nizara suka banget, Mas Bedu. Ini kurmanya terasa banget. Eh, tapi Mas Bedu, susu steril tujuh kurma ini boleh kan diminum sama anak-anak juga? Ya, boleh dong, Zara. Ya, karena susu steril tujuh kurma ini aman diminum untuk semua kalangan. Mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Karena kan ini susu. Susu kan merupakan bagian dari empat sehat lima sempurna yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Benar, Bedu. Selain rasanya yang enak, susu steril tujuh kurma bisa menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Masya Allah, Mama udah minum tiap hari, Bedu. Waduh, tuh jamaah. Mama aja sudah minum tiap hari. Dan Mama juga suka. Jamaah, jangan mau kalah ya sama Mama Dede beli beli yang banyak kayak mas bedu tuh udah beli yang banyak buat stok di rumah pastinya dong bedu minuman yang enak dan banyak manfaatnya siapa yang kesuka apalagi zaman sekarang masya allah yang biasa biasa nggak cukup bedu Makai masker aja harus double jahra Iya mah. Begitu pula asupan gigi dalam tubuh kita harus yang double manfaat. Kayak manfaat steril dan manfaat buah kurma. Susu steril tujuh kurma enak, double manfaat. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di rumah Mama, Mama. Dede.